Halo, gua Kepo Gaming. Jadi kali ini gua bakal ngebahas 3 game Final Fantasy 7. Ada yang di platform mobile juga. Pertama yang gua bahas adalah Final Fantasy Rebirth. Jadi ini adalah Final Fantasy Remake Part 2 dan Square Enix memutuskan menggunakan nama Rebirth. Seri remake Final Fantasy 7 itu trilogi. Jadi setelah ini yang berikutnya adalah yang terakhir. Nah, Final Fantasy 7 itu game yang rilis tahun 1997 dan sekarang sedang merayakan 25 tahun anniversary celebration. Final Fantasy 7 juga bisa dibilang adalah game Final Fantasy yang paling terkenal dan paling banyak dimilking sama Square. Mulai dari gamenya juga ada prequel, spin-off, sampai film animasi 3D. Bagi kalian yang pernah main game Final Fantasy 7, pasti tahu setelah keluar dari Midgar, Cloud, Tifa, Aerith, dan Barret itu mau kemana. Kalau di seri originalnya kan, sebenarnya cerita dari Final Fantasy 7 Remake Part 1 itu cukup menghabiskan waktu 3 jam saja. Gue sendiri waktu dulu main game ini cukup 3 jam aja, udah keluar dari Midgar. Dan petualangan Cloud dan kawan-kawan sebenarnya baru dimulai saat sudah memasuki world map. Midgar itu hanya prolog lah ibaratnya. Jadi yang Final Fantasy 7 Remake Part 1 disebutnya menurut gue sih hanya prolog. Nah, setelah memasuki world map inilah petualangan yang sesungguhnya dimulai di Part 2 dan Part 3 kalau di remake. Dalam trailer sepertinya Square Enix itu banyak menunjukkan ingatan dan masa lalu Cloud. Mulai dari saat bersama dengan Sephiroth dan saat bersama dengan Zack. Ingatan ini juga memang ada sih di versi originalnya. Final Fantasy 7 Rebirth dijadwalkan akan rilis pada musim dingin tahun 2023. Dan seperti biasa, eksklusif PS5, tapi sementara. Nggak ada tulisan PS4, kayaknya PS4 mulai ditinggalkan sama game-game terbaru. Ya wajar lah, usia konsolnya juga udah hampir 10 tahun. Gue yakin sih game ini bakal rilis di PC palingan tahun 2024 kali ya. Biasanya setahun. You were here with me 5 years ago. Where are you? What happened to you? I'm trying so hard to find you. Sorry. Feel like I failed you. Oke, untuk game kedua, ini sebenarnya udah keluar bahkan sebelum Final Fantasy 7 Rebirth. Keluar di musim dingin tahun 2022, jadi beberapa bulan lagi, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion yang bisa dibilang adalah versi remaster dari game prequel Final Fantasy 7. Dulu game ini tuh rilisnya di PSP, PlayStation Portable. Ceritanya tentang Zack yang merupakan teman seperjuangan Cloud saat menjadi soldier. Dan Zack juga adalah pacar dari Aerith. Gameplaynya mirip dengan Final Fantasy 7 Remake. Ya kita lihat dalam trailer Zack itu melawan Behemoth, Ifrit, dan Neo Bahamut. Di sini diceritakan Zack bertemu dengan Aerith dengan cara yang sama saat Aerith bertemu dengan Cloud. Berbeda dengan Rebirth yang eksklusif, game Crisis Core ini rilis multiplatform. Ada di PS4, PS5, Xbox Series X dan S, Xbox One, dan tentunya PC. Jadi langsung rilisnya berbarengan. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Settle down, Zack the puppy. What do you know? Shit, we're lapdogs! Heaven? Not quite. It's a church. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No, to become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it! Nah, Square Enix gak melupakan platform mobile juga. Untuk Android dan iOS,
Final Fantasy VII Ever Crisis. Jadi versi mobile ini adalah kompilasi episode dari event-event penting di series Final Fantasy VII. Game ini free to play alias gratis. Jadi eventnya diambil dari game Crisis Core, Before Crisis, Final Fantasy VII, Tears of Cerberus, sampai Advent Children. Ini seperti rangkuman dan cocok banget buat kalian yang pengen tahu cerita Final Fantasy VII karena eventnya dikumpulin jadi satu dan dijadiin per episode. Final Fantasy VII versi mobile ini paling mendekati versi originalnya karena bentuknya chibi-chibi dan saat battle juga sepertinya masih menggunakan active time battle. Ya seperti seri originalnya lah, kalau yang versi remake kan udah action banget ya. Kita bisa memilih beberapa skill seperti contohnya Aerith yang bisa menggunakan spell Summon Shiva Diamond Dust, kemudian Wall Protect, Metal Spike, Life Veil, Blizzaga, dan Vira. Game ini akan rilis di Android dan iOS di tahun 2022. Tapi itu masih close beta test ya, mungkin di tahun 2023 lah full versionnya. Kata Tetsuya Nomura, game ini terdiri dari 10 chapter. Cloud dan kawan-kawan akan keluar dari Midgar di chapter 3. Berbeda dengan Final Fantasy 15 Mobile yang berbayar, game Final Fantasy 7 Mobile ini gratis dengan microtransaction, loot box, dan gacha. Jadi semua chapter akan gratis. Dalam loot box ini kita bisa mendapatkan senjata secara acak dan kostum baru. Ya, sistem seperti ini sudah menjadi hal yang umum di game mobile free to play. Yang pasti sih ya, prioritas gua nanti bakalan main Final Fantasy 7 Rebirth. Sekarang sih gua lagi main ulang Final Fantasy 7 Remake karena toh Rebirth juga masih lama keluar di PC. Mungkin 2 tahun lagi. Segitu dulu dari gua, komen, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming, always positive thinking. Ciao.